Silakan mengambil tempat di dalam. Satukan hati dan iman untuk memulai peran Ekaristi dalam lagu pembuka. My God, 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 my God,
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Selamat siang Bapak Ibu Saudari Saudara yang terkasih. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa bersama mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh iman. Bacaan pertama. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Bacaan dari kitab Ulangan. Selamatanku, Tuhan adalah Tuhan.
keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dari Kisah Para Rasul. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Mengantuk. Biasanya jam-jam segini itu jam-jam ngantuk, jam-jam tidur. Apalagi kalau badan meriam. Enak untuk tidur. Para saudari, saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika saya ditanya oleh pimpinan kami, siap apa tidak saya maju untuk ditabiskan, dia memanggil saya, "Olive, kamu siap tak jadi imam?" Saya bilang, "Ya siap." "Apakah kamu terpaksa menjadi imam?" Saya bilang, "Ya terpaksa, kenapa? Sudah lama saya hidup di biara. Ya, untuk apa kalau akhir ujung-ujungnya saya bilang tidak siap?" Biasanya kami itu resmi dipanggil. Dari kalian silakan buat lamaran untuk maju ditabiskan. Kalau saya beda. Dipanggil saja di tengah jalan. "Ya besok kamu buat surat lamaran. Mau tabis enggak?" Cuma begitu saja. Ya dalam hati saya, ya bisa saja ini ujian buat saya. Ya menguji iman saya, apakah saya benar-benar maju atau tidak. Sepanjang pilih hambanya, Romo Oliver, kita unjukkan kepadanya syukur dan pujian, suka dan duka, kegembiraan dan harapan kita. Marilah kita arahkan persembahan diiringi dengan nyanyian. Oh!
Antara dia bersama dia dan dalam dia.